Dengan WhatsApp multi akun ini kita bisa pindah-pindah dari WhatsApp satu ke WhatsApp lainnya hanya satu aplikasi. Nah, caranya seperti ini ya. Kita pilih titik tiga yang berada di pojok kanan atas. Kemudian di sini nanti ada menu beralih akun. Kita tinggal klik saja dan ini otomatis ganti akun WhatsApp. Cara daftar WhatsApp multi akun. Contohnya seperti ini ya teman-teman. Kita masuk ke setelan, kemudian pilih tanda panah seperti ini. Di sini akan muncul dua akun WhatsApp ya. Nah, jadi dua akun WhatsApp ini hanya berada di satu aplikasi WhatsApp. Nah, untuk cara membuat atau mendaftar WhatsApp multi akun ini caranya sangat mudah. Namun sebelum lebih lanjut, silakan teman-teman dukung channel BKD Tutorial dengan cara like, share, dan komentar. Terima kasih, semoga kalian sekeluarga sehat selalu ya. Sebelum lebih lanjut, gue akan disclaimer dulu, WhatsApp multi akun ini secara resmi belum dirilis untuk publik ya. Jadi ini masih dalam versi beta, dimana gue saat ini menggunakan WhatsApp versi beta versi 2.23.17.15 ya. Jadi buat teman-teman yang gak sabar ingin mencoba WhatsApp multi akun, silahkan bisa menggunakan WhatsApp versi beta ya. Tapi jika fitur WhatsApp multi akun ini sudah resmi secara publik, seluruh pengguna WhatsApp sudah bisa menggunakan, ini cara daftarnya sangat mudah ya. Silahkan masuk saja ke setelan. Nah, di sini kita bisa pilih tanda panah ini ya teman-teman. Atau juga pilih menu akun. Selanjutnya silakan pilih tambah akun ya. Tampilannya seperti ini. Oke, pilih tambah akun. Nah, ini otomatis akan dialihkan ke pendaftaran WhatsApp ya. Silakan pilih setuju dan lanjutkan. Nah, selanjutnya silakan kita daftarkan saja nomor HP-nya ya. Kita daftar seperti biasa ya. Pastikan nomor handphonenya aktif. Dan juga bisa menerima SMS atau telepon untuk menerima kode verifikasi. Oke, lanjut. Ya, kita tunggu kode verifikasinya. Oke. Oke, jika pendaftaran sudah berhasil, maka selanjutnya kita dengan mudahnya bisa gonta-ganti akun WhatsApp ya. Atau kita bisa beralih dari akun WhatsApp yang satu ke akun WhatsApp yang lainnya hanya dengan menggunakan satu aplikasi saja. Sekali lagi perlu teman-teman ingat, ini adalah dua akun WhatsApp yang berbeda ya. Jadi nomor handphonenya beda ya teman-teman. Hanya saja bisa login menggunakan satu aplikasi WhatsApp. Namanya juga WhatsApp multi akun ya. Oke teman-teman, semoga video singkat ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Dan aktifkan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari gua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.